Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Hari ini saya ingin menggantikan mas rem depan. Yuk mari kita buka. Untuk kunci L nya ini L6 bintang. Itu suara setannya diabaikan saja ya. Woi, tugel. Tuh. Wih. Aku tuku anyar yo. Ah, kaya tuku anyar, aman sing elek. Ah, wis zamane sing sampean wis diedial wis kan. Ayo, wis anyar iki tuku wae iki. Barengane kunci L. Tak. Bane L iki ale nggo beli loro. Kampasnya sudah terlepas. Ini kampasnya aus sebelah. Di mana ini bagian dalamnya ini sudah habis lebih dahulu. Yang belah, yang bagian luar ini seperti ini ya dudukannya. Ini yang sebelah luar ini dia habisnya tidak terlalu cepat. Masalah ini dikarenakan karena cara macet braketnya tidak lancar. Ya, keringnya bracket ini karena ini stempelnya habis. Nah, untuk melakukan perbaikan pastikan kalau bracket ini lancar. Ini dibersihkan kemudian dikasih grease. Setelah dibuka bracketnya dibersihkan kemudian dikasih stempel. Stempelnya di sini sedikit saja. Set. Di sini set. Yang agak banyak di sini. Tapi ini juga jangan banyak-banyak. Karena grease yang dipasarkan kan grease dari minyak. Nah, ini harusnya nih yang berbahan dasar yang minyak yang sudah dikalibrasi biar tidak merusak seal. Ya, dengan banyaknya stempet yang berada di pasaran ini bikin sealnya melar. Ini nggak bisa ya, disesuaikan saja. Dikasih grease kemudian dicoba satu persatu. Ini sudah lancar kemudian dipasang. Pistonnya dimasukkan. Dia dipasang. Kotoran di sini jangan dibersihkan ya. Ini berguna sebagai pemati, jadi dia biar bautnya tidak lepas. Ini juga biarkan karatan saja, biar dia kencang. Anda uang pirang-pirang bulan-bulan, biasanya mah berarti mahal ke? Sendok musung jo gelombongnya kerupuk. Yang nggak jadi belum, karena ini pikirannya pecah ke udum, bisa mutu-mutu kok. Kemudian direm-rem. Kemudian putar rodanya. Semoga videonya bermanfaat. Rumput Teki Channel mantap.